Dampak musim kemarau, sejumlah warga di Pangandaran harus antre demi mendapatkan air bersih. Ada warga di 2 RT yang harus antre mendapatkan air bersih, di antaranya RT 11, RT 12 RW 05 di Dusun Kawarasan, Blok Galumprit, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Setiap pagi dan sore hari, mereka selalu disibukkan dengan mencari air bersih. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun ikut sibuk mencari air bersih dengan membawa jeligen air. Ketua RT 12 Charlie mengatakan, ada 50 kakak warga yang terdampak kesulitan air bersih di musim kemarau ini. Di sini baru 50 kakak di 2 RT, belum di tempat lainnya. Karena di Dusun Kawarasan rawan kesulitan air bersih ketika musim kemarau. Ujar Charlie ke wartawan di sela-sela kesibukannya ngantri air bersih. Selasa, 29 Agustus 2023, pagi. Jadi, katanya, sebelum pergi ke sawah warga terlebih dahulu mengambil air bersih untuk kebutuhan hari-harinya. Biasanya, kita mengambil air bersih pada waktu pagi dan sore di sumur milik warga. Kita meminta, katanya. Dengan kondisi susahnya air bersih, ia dan warga lainnya mengaku repot karena harus membagi-bagi waktu. Enggak ada air, ya repot. Air itu nomor satu, kebutuhan pokok. Selain untuk mandi, juga untuk kebutuhan mencuci dan memasak, ucap Charlie. Antri juga, Pak? Selalu antri, kadang antri pagi sore. Iya, tuh, pagi sore antri. Ini biasanya air digunakan untuk apa, Pak? Ya, ada untuk nyuci, ya untuk mandi, untuk dimasak, gitu kadang-kadang. Itu karena kadang-kadang sebagian dimasak masih ada. Ini harapan Bapak, Pak, selaku Ketua RT di sini? Ya, harapan saya selaku Ketua RT ya, mungkin dari pemerintah ada yang memperhatikan masalah air lah, intinya itu. Supaya nggak setiap tahunnya nggak kayak gini gitu, kekurangan air. Sampai saat ini udah ada pasokan air bersih nggak, Pak, dari? Ya kemudian? Belum sih, sampai saat ini belum ada pasokan air. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya ya adalah yang diharapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.